Selamat siang teman-teman yang ada di sana semua. Kali ini akan membagikan sebuah tutorial cara membuat tangga. Membuat tangga minimalis yang nantinya sebenarnya sih bukan tutorial, cuman sharing aja. Kita dapat triknya juga dari teman juga. Sebelumnya kalau kita mau buat tangga itu harus dipola dulu di apa ya, di temboknya ya. Di temboknya harus kita pola dulu biar nanti enggak, ya maksudnya dipola di garis-garis dulu lah maksudnya. Biar ukurannya nanti pas. Nah, di sini kita sudah mempunyai titik pondasi dari tangga tersebut. Bahan yang kita pakai adalah multiplex triplek. Triplek lembaran ya kayak gini. Nah, ini yang tebalnya sekitar 15 mili. Nah, kita akan potong seperti ini. Potong seperti ini dengan ukuran yang kita gunakan. Potong-potong seperti ini. Nah, setelah kita potong, kita akan rakit ya seperti ini untuk anak tangganya. Dan untuk baloknya kita pakai yang seperti ini. Ini untuk anak tangga kita gunakan ya ukuran sama, sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Untuk perakitan nanti jadinya akan seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Kita akan bikin anak tangga seperti ini untuk anak tangga minimalis yang modelnya seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan taruh di tempat tadi. Nah, ini untuk pembautannya harus pakai screw ya, biar nanti nggak jeblos waktu kita cor. Aku lho ya.